Ni jenis 460. 460 tapi dia punya nama dia V-Max. V-Max ni meter dia kita tengok daripada sini. Meter tu untuk apa ya? Meter untuk jualan. Satu tin, satu meter jalan. Ah. Itu untuk dia punya jualan dia. Betul. Tapi kalau untuk satu lagi mesin, dia kecil sikit. Aha. Dia punya nama dia V388. Meter dia tak macam ni. Meter dia, dia terus ada dekat sini meter dia. Display dia ke meter dia? Meter dia. Meter dia. Meter dia. Aha. Ha, macam ni meter dia daripada macam dia punya apa? LCD display ya, display. Tapi hari ini dia punya meter dia 1 2 3 4 5 macam tu lah. Kalau satu satu jalan ni jalan. Sampai saya ingat kalau tempat tu dah banyak sangat jual sampai berbelas-belas ribu pun ada. Lagi C10 dia punya nama. C10 tu dia kecil je. Tapi dia tak masuk macam ni. Dia masuk line. C10. 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 Macam ni, ini cakap dia lah. 460. Ni model 460. Ni model 460 V-Max. V-Max. V-M-E-X. V-Max. Satu row tu boleh muat dalam berapa orang? Yang ni kau kira total semua lah. Sekarang saya total semua dulu. Total semua-semua sekali ada 460. Pasal pasal nama dia 460. Semua-semua sekali 460 tin. Tapi dia takkan turun semua-semua sekali 460 tin. Iyalah. Dia bawah dia akan stay akan 2 2 2 2 2 dekat bawah dia. Ha, tengok. Stay. Kalau habis memang tinggal semua 2 tin. Lepas tu satu line ni 70 tin. Satu line 70 tin. Ha, ni 70 tin, ni 70 tin. Ini campur bawah 40 tin. Campur bawah 40 tin. Tapi kalau dia turun, kalau katakan tempat tu jual ni banyak lah kan, tempat tu laku sikit, dia akan turun 38 tin je. Itu sebab setiri 2 tin. Kalau dia turun semua, kita tengok lah, kena check. Mungkin dia jackpot. Dia di sini pun dia jackpot. Jackpot berlah semua lah. Dia turun semua-semua sekali. Dia tak akan habis semua tadi. Sebab duit ni cuma boleh masuk dalam 400 je. Oh, RM400. RM400. Okay, okay. Sedangkan dia punya apa? Air dia ada 400 tin. Oh, dah lebih. RM1.60. RM1.60. Maknanya tak boleh habis. Walau macam mana pun dia akan tinggal juga lupa dalam 3 ataupun 4 karton. 4 katun. Ha, 4 katun. Satu katun tu ada 24 tin lah. Dia 4 katun. Dia kata 4 katun. Kalau duit shilling pula, kapasiti dia berapa juga? Duit shilling ni tak banyak. Duit shilling ni habis semua-semua boleh masuk ni. Bukan bekas, soal dengan bekas dia. Ada kantung dia. Ada. Duit shilling dia akan masuk sini. Duit kertas saya akan ambil sendiri lah. Dia bukan macam tu dia punya. Maknanya duit shilling tu dia akan penuh kat kantong. Duit kertas tu yang kita ambil sendiri. IC, faham. Maknanya dalam box yang hitam tu. Duit kertas dia akan masuk sini. Duit shilling dia masuk sini. Turun baru duit baru dia. Duit baru dia akan masuk sini. Okay. Ni duit baru. Duit baru, duit 5% ke, duit 2% ke, duit 1% dia akan masuk sini. Tetapi duit lama dia akan masuk kat sini. Sampai ni penuh ni. Bila ni penuh, baru dia akan masuk dalam ni. Dia akan jatuh berapa tu? Secara automatik dia akan masuk dalam ni. Pakai ni seringgit macam ni kan? Seringgit emas tu. Bila seringgit emas tu dah tak pakai, tu lah yang dia orang modified jadikan duit kertas. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan lah, Malaysia dia punya lambat pakai benda ni macam ni, Tapi dekat luar, kalau macam dekat negara-negara luar kan, dia orang dah latest lah, dia orang semua mesin. Semua duit kertas maksudnya? Haa, pakai semua pakai mesin. Mesin ni, wire dia. Setiap satu line ada satu wire dia. Wire ni bila kita tekan sini,
wire tadi, bila tekan, kalau wire orange tu, inilah dia. Kalau saya, ha, ni saya wire dia. Ni wire dia. Satu line, satu wire. Satu line, satu wire. Satu line, satu wire. Di sini banyak. Kadang-kadang motor dia rosak. Ni motor dia. Itu motor dia. Ni motor dia ni. Kadang-kadang dia rosak. Tapi yang paling banyak sekali rosak dia, bila rosak dia. Biasa. Ini dia nama Coin Max. Coin? Coin Max. Ah, okey. Ni Coin Max. Okey. Ni ICT. ICT. Ah, not accepted. Okey. Oh. Ah, ni not accepted ni, not accepted ni. Mak duit lah kau. Ini kosnya berapa ni? Ni kosnya ribu ke macam mana? Lebih mahal daripada mesin ke mana? Tak ada. Ini lebih kurang dalam 800 lebih. 800 lebih. Yang ni pula untuk duit kertas? Itu duit kertas ni bukan harga tu kan sama lah. Lebih kurang 1000 ke bawah macam tu lah. Okay. Harga mesin ni kalau yang ni, ini limited punya saya tak faham. Tak tahu sebab ini FNM punya barang. Tapi kalau yang mesin yang baru, mesin yang baru sekarang, Mesin yang baru sekarang kalau yang warna putih tu kan, yang Recon daripada Jepun punya, biasa harga dia RM12,000 ke RM16,000. Recon bukan baru. Recon, tapi walaupun Recon dia baru lah, macam baru, cantik, memang cantik macam baru, tapi dia Recon. Tapi Recon dekat sana dia tak macam dekat Malaysia ni. Recon kat Malaysia ni dah Recon kat Malaysia ni barang macam mesin buruk dia. Sana memang cantik. Sebab company saya ni sebab kita orang akan ada bulan 6 ataupun bulan 7 untuk mesin baru. Itu mesin tu besar. Mesin tu boleh masuk bukan dalam 26 carton. Tin, 19. Bukan, carton dia. Carton. Satu carton 24 tin. Bukan dalam 26 tin macam tu. Dia besar sikit. 26 carton. Okey, duit yang bahagian sebelah sini ni, untuk elakkan penipuan ni, macam mana orang selalu budak-budak tipu ke orang curi? Dah, dia biasa mesin macam ni, biasa mesin takkan kena tipu. Mesin takkan kena tipu. Mesin takkan kena tipu. Tapi biasa kadang-kadang budak tersangkut kat sini. Tersangkut kat mana? Sangkut kat sini, duit silinder lah. Duit silinder dia akan tersangkut dekat sini. Sebab kadang-kadang bila dia orang letak terlalu laju sangat duit tu, sepatut duit tu dia akan masuk satu tin, satu 2 sen ke 2 sen akan masuk, dia akan bunyi klok, bunyi, dia akan masuk dalam ni. Okey. Kalau kita terlalu laju sangat masuk, maknanya 2 sen tu dia akan masuk sini, dia belum sampai masuk, dia belum sampai masuk lagi, 2 sen lagi akan kejar dia, dia akan sangkut kat sini, dia akan jadi double 2 tu yang dia sangkut sini tu. Lepas tu tak boleh function. Maknanya mesin tu, mesin ni fungsi dia akan masuk RM2, duit je. RM2 je. Duit RM1 sajalah kira. Duit kertas. Maknanya duit kertas saja, duit kertas saja. Ni duit kertas. Ni duit kertas dia. Yang atas lah, yang sebelah atas. Yang ini duit shilling. Yang ini duit shilling. Biasa kalau dia orang pakai RM2, RM2 akan bela dia ni lah.